Balik lagi bersama dia DJ Mahwang dan dia Jonathan Ferdian. Kebetulan kami hari ini lagi jadi anak panti ya. Iyalah. Tapi lu Haide, gua Sora. Dari Kingdom Hearts. Kizaru. Masuk ya, Kizaru. Kizaru ya, masuk ya, masuk ke Kizaru ya. Jadi gini Bang, gua kebetulan mendapatkan sebuah paket. Gue ketutupan layar hijau. Jadi gue mendapatkan sebuah paket nih Bang. Paket banget nih mainannya. Gue dapet paket album Ayu. Yang lilac. Lilac cuman ini versinya highlight. Aku bacanya hilal. Hilak. Hilal. Jadi ada dua versi Bang. Gue dapetnya satu aja ini. Yang versi hilak. Terus satunya lagi bailak. Bailak. BYLACK. BYLAC. Oh, artinya apa? Konsepnya enggak. Kayaknya gue enggak tahu kalau dari arti, cuman satu high satu bye gitu. Satu pertemuan satu perpisahan. Oh. High dan bye. Ini kenapa gue dongkok banget gini? Bisa jadi kayak gitu ya. Kalau gue giniin. Jadi kan lilac kan? Terus versi highlight hilak deh. High like sama bye. Bye like. Aduh. Tapi gue enggak tahu. Iya, bisa jadi sih yang ini lebih colorful. Gue pilih ini karena lebih colorful aja sih. Colorful. Yang bye like tuh dia ininya hitam abu, monokrom lah. Oh. Monokrom gitu. Jadi wah. Berarti isinya beda gitu. Hah? Isi dalamnya photobook-nya beda. Photobook-nya wah. Biasa. Paling jago ya mereka S3 marketing memang. Biasa photobook-nya pasti beda gitu. Karena ngapain buat the versi kalau sama? Iya, makanya keren. Gitu. Kita buka dari apa dulu, poster dulu kali ya. Oh, jadi sepaket sama poster. Iya, kalau album baru tuh biasanya pasti dapat poster. Oh, yang kayak peralon nih. Iya, peralon. Ini ada poster di dalamnya. Wah, oke. Okay. Susah. Langsung keluar. Oh, ada berapa sih? Oh, enggak ada, satu aja. Satu aja kok. Okay. Padahal kan gue berharapnya ada lebih. Siapa tahu dapat bonus ya kan. Wih, ini susah buatnya bukanya nih. Emang kudu sangat berhati-hati nih kalau barang baru begini nih. Wah, sulit nih. Itu kenapa sih pakai ini selotip? Selotipnya ini juga stiker, bukan? Enggak. Oh, polos putih. Polos putih. Jadi ini ada kertas di selotipin supaya kan selotipnya nempel di posternya. Poster. Oh, gitu. Penjualnya bagus nih dari Sesulgi Sul 94 tuh. Edi. Sulgi Hanta. Ah, bukan dong. Oh, beda. Bukan. Sama-sama Sesulgi Sul. Aduh. Gua mau mukul pala kenapa jadi? Ini kita lihat posternya dulu. Gua belum lihat banget sih posternya kayak gimana nih. Gua cuma lihat putih doang Mas Jo. Iya kan belum. Pengumuman. Sama mikirnya. Telat aja. Pengumuman dari Kaisar untuk para rakyat. Oh, di nyamping bang nih. Tarik lah. Loh, kok nyamping nih? Oh, segoy. Oh, gua harus dibilang nyamping juga enggak sih ternyata ini. Tiduran dia rebahan. Oh, makanya gua agak aneh kok tulisannya jadi. Highlight lilac di sini ya. Woi. Woi, kita nunjukin ke depan apa ke situ sih? Dof di sini. Oh iya. Eh, ketutupan mikrofon. Posternya dof gini bahannya nih. Oh, ini lilac. IU 5 5th album apa sih album? Bun masuk ya. Album lilac. Dia megang awan. Mas Awan masuk ya. Itu awan, bukan kapas. Kapas, kan ceritanya mau awan. Oh gitu. Pajangable banget di tembok. Oh sih. Tidak pernah saya pajang poster, tidak pernah. Kita lanjut ke album. Nah, ini menu yang paling ditunggu-tunggu. Nah, ini nih bukanya nih, aduh. Bisa bang? Gua bantu doa dari sini bang. Gua ini agak kalau misalnya apa album ini masalah perfeksionis nih kalau gua. Tapi toh plastik luarnya nggak akan lo pakai lagi ya? Tapi pakai dong. Kan kalau dibuka nggak bisa ditutup lagi? Bisa lah. Hah? Kan gue selama ini buka album pasti ada plastiknya. Oke. Okay. Oh, makanya lo hati-hati banget bukanya ya. Supaya bisa ditutup lagi. Sebenarnya pakai cutter sih harusnya. Oh. Anak kosan.
Seadanya ya kan. Adanya gunting ya gunting. Gunting vape lagi nih. Set. Depannya muka Ayu. Ya iyalah. Masa Ayu. Masa mukanya Kim Jong Un. Masuk ya. Semua aja digituin. Oh, oke. Okay. Lilac tuh sebenarnya artinya apa sih, Pak? Saya itu bertanya. Oh, bunga. Oh, bunga. Bunga lilac. Oh, nama bunga, enggak tahu gue nama bunga. Nama bunga terus jadi warna lilac. Warnanya kayak gini. Kayak lavender itu kan dari bunga jadi warna kan? Iya. Warnanya apa? Warna lavender padahal kan warna bunga gitu. Jadi ada kodenya tersendiri lah itu. Lilac ini juga ya ungu-ungu muda inilah nih. Ungu muda ya. Kalau kita cowok kan cuma taunya gitu ya. Iya, ungu. Ungu tua, ungu muda. Iya, udah gitu doang. Biru, kaya biru tua, biru muda. Tidak tahu tuh kosmik ya. Aduh. Tadi mau ngomong apa jadi lupa saya, Pak. Wah, ini kok padat banget ya? Susah banget ya. Aduh, habis nge-gym dia, padat. Kirain tuh ide menamakan album ini dari ini, Lai. Panggil aku si Lilac nah, gitu. Gua agak, aduh, ini sulit sih karena luarnya ini glossy, Pak. Jadi agak ini keset. Keset. Kalau dia doff gitu langsung mulus. Gua pengen bantu tapi apa yang bisa gua lakukan pasti merusak jadi jangan. Gua tahanin sini kali. Si ininya. Hap. Ngaruh enggak? Siapa tahu ngaruh. Ini kayak gak lagi bisa, ngelepasin gauntlet Thanos nih. Kayaknya gue harus merelakan ini deh. Maaf ya bang. Kok maaf ya bang? Tapi tetap berusaha. Gue kayaknya harus merelakan tapi tetap berusaha. Udah seperlimanya ya bukan nih? Seperlima. Seperlima ya. Seperempat akan lebih di bawah lagi. Masukinnya juga bakal susah lagi sini. Nah iya kan makanya. Mana-mana plastik di luar tuh ya kalau dibuka kagak ditutup lagi bang. Ya gimana ya pak ya. Tapi beda dengan album gue mikirnya makanan biasanya. Iya kalau makanan emang gak kepake lagi kan ya, karena makanannya gak mungkin dimasukin dalam lagi juga kan. Iya udah habis. Udah jadi bubur. Udah jadi debu. Iya. Masuk ya. Masuk band ya debu ya. Debunya yang masuk gitu. Karena ada band debu. Oh iya ding. Gue kira sampai yang jadi debu bule-bule itu. Iya kok bule. Iya bule. Malah yang nyanyi lagu religi. Bukan bule dong. Bule itu. Ayo deh. Debu. The bu. Alah tak. Iya tahu. Debu iya. Tuh ini kan musuhnya Goku. Makanya pakai the di depannya. The bu. Ada yang kurus ada yang gemuk. Eh kok gue body shaming. Set, ada yang kit, kit juga kan. Kit ada kit bu. Boom. Akhirnya bisa dipakai lagi nanti. Lama. Bisa dipakai. Nah, ini kenapa gue bilang glossy? Ternyata dia sampul anak sekolahan. Sampul anak sekolahan, Bang. Iya. Coba boleh enggak dipegangin gua pakai juga lagi dulu sampul plastik. Apanya yang gue pegang? Yang ini. Ini atas. Hah, gimana sih? Mau ngapain sih? Mau ngeluarin plastik. Jadi apa yang gue pegang? Oh, iya. Bingung. Ini ya? Aja nih. Oh. Oh, dia ini loh. Nih, ini dalamnya nih. Heeh. Terus kalau dipasangin ini ada ID-nya. Hologram. Bukan, apa sih namanya? Iya, dibilang hologram ya. Benar ya? Hologram kan menurut lu semua hologram. Hologram nih ayunya nih. Oke. Okay. Jika dibuka dia ayunya lagi gitu kan. Oh iya sih benar-benar. Nah di sini ada beberapa paket nih bang. Anjir hampers macam mana ini? Hampers tuh apa? Itulah kayak paket beginilah isinya ada. Untuk anak bayi tuh. Pampers. Oh pampers. Ini ada. Apa namanya? Apa? Sikat gigi. Oh iya. Jadi hotel kan suka kasih gitu. Ini dibuka ini ada. Set. Aduh gue aduh kenapa sih buatnya susah-susah begini? Bukan susah, lo yang terlalu takut untuk merusak aja. Wow. Ada photocard. Ada photocard Ayu nih, set nih. Oke. Tik 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 tik. Ayu pakai
Isho apa nih? Isho Daisuki. Ini ada stiker yang gak mungkin gue pakai, pasti fix. Okay. Ini IU fifth album Highlight. Foto KTP. Pas foto 3x4 nih. 3x4. Jadi iya, jadi kalau mau ngurus ke Disdukcapil nih tinggal kasih ini foto saya nih. Gitu. Aman. Itu di satu kotak ini, ya kan? Ada foto KTP, ada foto kart. Baru tahu gue ada orang ngasih foto 3x4. Untung backgroundnya kagak biru. Tapi Gfriend juga ada sih. Masih kasih gitu kecil. Gitu. Pas foto itu kan dijual, pas foto, Pak. Dijual lebih. Tapi ini pas foto. Iya, pas foto. Oh iya. Iya, pas foto, beneran pas foto. Waduh. Ini taruh sini dulu. Buat delusi buat para fansnya kalau mau bikin buku nikah kali. Ngetempel gitu, enggak gitu ya. Ini. Wah, itu CD? Bukan. Kok kertas? Oh, dummy CD. Ini. Ah, sebelum itu ini ada apa ini ya? Teks, bukan. Lirik. Oh iya, lirik ini mah. Oh, tadi di situ ada lirik. Di sini liriknya. Tetap gua enggak bisa baca sih karena iya, bahasa sih. Hangul, bahasa Korea, terus dengan Hangul. Nah, ini akan gua tunjukin terakhir nanti. Ah, oke. Okay. Ada something tuh di situ. Oke, okay, sih. Nah, inilah dia. Oh, CD-nya di belakang. Oke, okay, ini main menu dari main menu. Album ini, isinya lagunya semua di situ. Ini dia. Kalau dibilang Korea ya main menunya ini sebenarnya. Ya, sulit ya. Foto sini sih. Foto album itu ya. Anjir. Foto album. Parah, cuy. Gue inget langsung sama Sadako. Kok Sadako waktu masih jadi manusia cantik banget itu loh. Oh, gue enggak tahu, enggak nonton gue dari. Ada dari. Oh, cantik banget orang. Namanya Sadako dia. Heeh. Pakai baju putih gini ya. Pokoknya rambutnya kayak panjang hitam panjang gitu. Cantik, cantik banget. Aduh. Gawat deh. Gawat. Akhirnya. Terus dipakein angka-angka begini. Saya apa ya? Mana angkanya? Ini 4 5 halaman. Halaman. Astagfirullah, ada manusia kayak gini ya. Aduh. Wow. Close up sampai pori-pori terlihat. Gila sih. Bagus banget sih ini. Kok nangis kayaknya. Iya tuh, berkaca-kaca, bercermin-cermin. Itu ngerendernya lama pasti ya. Kenapa? Ya, bisa kayak manusia banget gitu. Gila, bagus banget. Oh, dia makan bunga dia. Bener deh, kayak anaknya Susana kayak. Makan bunga. Anjir, makan sajen. Waduh. Bagus lagi nih. Gawat. Wah, saya belum. Kenapa dia jadi pink-pink begini anjir? Kapan dia semirnya? Oke, khusus photoshoot ini doang kali enggak? Weekly. Aduh, ini kayaknya agak ngeblur mas ya. Mas fotografer, tolong dong. Ini estetik, Pak. Seninya tuh di sini. Mas fotografer. Masa gini? Itu seni, Pak. Iya. Pasti mengandung mungkin pesan. Kita yang tidak mengerti masalah fotografi, jadi ini, guys, dari tadi ada ini ya. Maaf ya, ini ya. Tidak sopan, saya pakai kaki, saya pakai tangan. Wih, kok dia cocok ya rambut pink ya? Karena lilac itu kan enggak deh. Ungu, aduh, gigit bibir digigit. Tuh kan, emang dia anaknya Susana. Laper dia tuh, belum jajan dari tadi siang. Jangan-jangan ini bunga lalek. Kayaknya bukan deh. Bukan, nggak tahu, gue sotai. Gue nggak expect segede ini sih sebenarnya albumnya. Gue pikir kecil anjir. Gila ya, banyak loh ini gambar-gambarnya. Nah, ini photobook doang nih. Iya. Highlight. Pakai baju putih. Nah, ini di studio nih. Shiroi shirt. Aduh, ngowing-ngowing terus ini sih. Gila. Kayak
model-model tahun 80-an gitu gak sih posenya? Iya, rambutnya juga di curly-curly 80-an, poninya kurang belakang. Keteknya kurang brewok aja sih. Hah, iya bener. Biasanya gitu. Wah, ini sih bagus banget nih. Ini kalau jadi poster. Ini sih bunga lilac nih. Itu gak ada soft copy-nya kalau kayak gini? Gak ada, kecuali orang ngebongkar ini terus di scan. Enggak, ya berarti dari pihak ininya enggak menyediakan soft copy. Pihak Edam. Edam. Ini orang Bali dia. Made dong dibalik ya. Wah, ini fokus banget. Kayaknya dia percampuran orang Bali sama orang Malang dibalik-balik kan. Made jadi Edam. Ya enggak. Iya. Orang Bali tinggal di Malang. Betul. Astaga, wah, gua konsep yang bunga-bunga ini sih bagus nih. Widi. Bunga-bunga putih. Nih, ini nih, lilac nih. Ah. Warna ini. Habis. Ya, abis. Udah, guys, gitu. Kok. Nah, ini mau dimasukin lagi apa gimana? Masukin. Takut salah gue. Heng buka. Sajak. Isa. Wow. Ini tuh ada 10 lagu, Mas Rang. 10 lagu. Ya, 10 lagu di album ini tuh. Jadi ada ya, Lilac itu yang pertama tuh. Lilac, terus abis itu ada tracklistnya masa gak ada di belakang? Biasanya kan ada kayak di... Biasanya kan, cuman ternyata... Ada gak? Tidak. Oh, gak ada di situ. Nih? Ini ada Lilac. Waduh, pakai hangul, mati gue. Terus ada Flu, ada Coin. Ah, itu urutan tracklistnya ya? Nah, paling gampang kan gini ya. Apa tuh? Oh, cari di Spotify. Mana dia? Set. Buka aja dulu Spotify. Nah, ada Lilac, ada Flu, ada Coin, ada High Spring By. Nah, High Spring By ini kayaknya menginspirasi nama albumnya bener nih kayaknya nih. High Lag By Lag. Terus ada Celebrity, ada Troll featuring sama Din. Terus ada Empty Cup. Din ya, tahu lagunya yang Instagram kan? Hah? Ada. Enggak tahu gue. Terus ada Maisy, ada Apuh. Terakhir di Epilog kita sudah pernah ya bahas kan. Betul. Yang Lilac tuh bareng lu enggak sih? Enggak ya, gue sendiri. Gue sendiri. Enggak tahu, lupa gue. Tapi di sini Ayu punya lagu judul Empty Cup. Empty Cup ya. Bukan Three of Cup. Bukan. Kan, gitu. Ya. Tadi kan gue mau menunjukkan lo sesuatu, Mas Rang. Apa tuh? Nah, ini ada aplikasi namanya. Ya, Prisa. Bentar. Ngecek ada... ring berapa, Prisa? Apa nih? Kok gue lupa deh. Oh, tadi ada yang mau lo tunjukin dari sini tapi belum kan? Belum, makanya gue harus buka aplikasi dulu. Kayaknya Aprisa. ILL. Tetap. ILL, oh iya, ILL. Oh, iya. Pernah ditunjukin secara offline ya, iya. Yang itu kan? Anda harus tahu, guys. Ini keren banget. Gue melihat sendiri teknologi sangat berkembang tahun 2021. Nah, ini kan berupa aplikasi namanya ILLUU. ILLUU. Nah, I love love you you. Ini kan ada ininya, Mas Ron. Ada yang berbentuk CD nih, boleh enggak bantu dipegangin nih? Nah, ILLUU ini. Nah, mereka enggak bisa lihat dong kan. Kan gua udah screen record. Oh, itu screen record. Halo. Jadi ininya di scan gini set. Igerak. Igerak, men. Itu kan gambar. What the? Kok bisa? Bukan GIF lagi? Bukan. Ya, tapi udah bilang GIF sih sebenarnya. GIF tapi panjang. GIF kan pendek banget kan, pendek berulang, looping gitu. Dikasih spy. Nah, berulang tuh ya. Oh, iya, ini kok udah bisa. AR namanya nih, AR photo card gitu atau AR. Iya, jadi emang dipakai buat jualannya kayak gitu. Kita gitu. Kayaknya makin kesini makin teknologi kan canggih ya. Iya, Cok. Itu sebagai bonus juga ya. Tapi udah isinya gitu, dia tidak dia kayak cuma main-mainin apa gitu. Iya. Enggak ada kode. Ah, kita enggak tahu aja. Enggak ada sih. Siapa tahu. Soalnya kalau yang lain-lain tuh bisa yang
orang-orang fans aja bisa bikin kayak begituan. Oh. Bisa bikin gitu dari photocard gitu, dibuatin AR photocard. Itu pas di scan MV gitu jadinya. Itu sebuah merchandise yang keren nih. Menyenangkan enggak sih? Revolutionary sekali. Iya, semua sudah pakai barcode. Apa ya, kayak gitu-gitu kan sekarang udah cara promo udah beda-beda ya kan. Kartu nama sekarang cuma barcode doang. Iya, benar. Ketika di-scan baru semuanya keluar kayak gitu. Wow. Sebuah merchandise misalnya kayak kan di Spotify itu kan ada ininya. Ada barcode-nya. Yang garis-garis. Barcode ya. Yang garis-garis itu doang. Itu bisa jadiin kayak gantungan kunci. Iya, tahu paham. Itu keren banget saya sih. Paham. Kayak itu inovasi daripada lu buat CD. Iya, benar. Itu lu ngeluarin duit berapa ribu untuk tag besi gitu yang enggak bisa rusak. Iya sih. Gila, canggih. Pas di scan muncul di Spotify. Canggih banget teknologi. Ya gitulah. Gila, kok bisa ya orang-orang? Bisalah. Ya sudah, segitu aja. Unboxing albumnya Ayu yang Lilac, yang highlight, yang highlight version. Besok kita akan bilac version. Nih. Nah, kalau kayak gini partner gue kan cakep ya, Bangs. Segitu aja guys, terima kasih atas dukungan untuk video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Teng, 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 teng.